kalau di Indonesia itu ikan gabus. Ikan lele. Ini dipiara saja guys, bukan dijual, bukan mau dimakan ya. Setiap orang yang datang di sini dia akan kasih makan ya, roti ke apa ke. Ini jatuh nih. Ada kura-kura juga ya guys. Tengok kan. Ini dinamakan tasik. Kalau di Malaysia tasik. Kalau dekat Indonesia ini namanya tempat wisata lah. Let's go. Taman permainan. So kita akan kesana. Di sini banyak orang SSS guys. Banyak. Petang hari ya. Tapi masa COVID-19, tasik ini akan tutup pukul jam 7 PM. Kita akan keluar. Nanti kasih makan ikan lagi, aku sudah banyak. Kenapa Yuta ini tak kasih habis? Oke guys, kita akan exercise, ikutin bersama Makcik Disasun. Makcik Lihasun. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe. Bye bye. Okay. Tak, sana atas mah. Atas. Yeay. Mati isasun. Berarti naik lah. Tak ada air lagi. Yuk, biar mami video. Oke. Ya, macam ini tak best lah dia. Mau dipangku-pangku ini budak. Enak, jangan tarik mami seng. Ayo jalan. Polo noah. Kakiku sudah mau penat. Enak. Dengar tak enak cakap kakiku sudah mau penat. Enak cakap kakiku sudah mau penat. Oh, kaki penat. Sudah mau. Kaki penat. Jalanlah yuk. Takut penat, baby. Takut penat. Mari. Takut penat katanya. Aduh, hai. Nasiblah baby ikut. Atas lagi sikit. Cayo. Pepi. Wah, tinggi ya. Thailand. Ini dia, kita akan masuk guys. Oke, ini ada Thailand ya. Hai, bye, Thailand. Panikah India ya? Sabariha. Kita akan berada di Eropa, Kanada. Kita akan masuk ke rumah dia, oke guys? So, ikutin. Kanada dengan furniture dia yang penuh dengan klasik. Oke guys? Sangat cantik. Hai. Hai. What is that? You okay? Burung kan? Lambang burung ya? Kanada. Seperti Indonesia juga. Aku pun belum tahu, agak-agaknya macam inilah ya. Ini
guys. Ini Pepe Ono. Untuk Pepe. Untuk Pepe Kabang. Oh. Untuk Pepe. Budak-budak. Macam burung Garuda. Ini yang punya besar. Itu Pepe duduk sini. Aku sini. Gambar burung ya. Enak apa? Itu apa? Budaya mereka. Jangan lupa. Jangan lupa. Like, comment, subscribe. Okay guys, ini adalah rumah ibadah bagi Muslim. Yaitu tempat ibadahnya seperti ada ornamen tergambar seperti Mekah ya. Nah, inilah dia. Setiap tempat. Di sini ada tempat semua agama, umat agama yang beribadah Malaysia. Itu Muslim atau Islam, Hindu, Buddha, Christian. Dan Kristian. So kita akan tengok dia tempat dia. Nah, ini macam di Arab ya guys. Ini tempat ornamen-ornamen dia. Kalau ini tak salah, ialah macam seperti mami. Bunga buah kurma ya guys, seperti di Arab. Nah, ini tempat ibadah apa? Khusus Muslim lah. Ya, aku rasa pokok kurma itu bukan. Kita ikutin. Wow. Oke, kita akan ke negeri Cina hari ini. Sambil SSI. Inilah dia tempat dia guys. Hello guys. Like, comment. Makcik, jangan lupa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pepe, jangan lupa. Jangan lupa aku minta tag. Makcik Lisa. Itu. Kita akan main barong singa. 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 Perlu guys. Sini. Oh, kita akan naik ke tempat jembatan. Naik. Naik. Macam negeri Cina ya. Ini rumah Melayu. Ini sebelah adalah rumah. Jangan takut. Hari masuk, jangan takut. Ini adalah tempat rumah adat Melayu Malaysia ya guys. Tadi kita sudah ke negeri Cina dan Jepang. Sekarang kita di rumah adat Melayu yang penuh dengan ornamen-ornamen kayu dan ukirannya guys. So ikutin kita. Cannot exit. Mainannya. Okay, let's go find the playground. Hello guys, sekarang kita di Tasi Bukit Jali. Dekat sini tempat dia cantik. Guys boleh tengok di sini tempat banyak orang exercise sambil olahraga dan kalian ambil tempat ini adalah tempat foto prawedding orang nikah ya guys. Boleh di sini nikah, boleh relax, boleh bertamasya. Tempat ini sangat cantik, mengurangkan lemak macam saya ya guys. Makcik Lisa Sun karena sudah gemuk ya guys. Macam dekat mana nih guys, Eropa ya. Sambil olahraga, sambil kita tengok tempat dia. Ber
warna putih tempat dia. Nah, cantik. Di sini sangat bagus ya guys, apalagi orang yang buat keluarga, family dan dating. Nah, tempat ini sangat bagus. Itu sini. Relax. Ini guys. Ya. Itu sini. Ya. Kita ada bus telepon. Yes, kejap, Tante. Go, baby. Kincir angin. Inilah dia Holland Belanda. Hello guys. Ada pintu masuknya. Oh, air mancur. Jepen. Oh, Jepen. Oh, oh iya. Dengan tirai bambu atau mana permainan? Kita akan ke Jepen atau mana permainan Pante? Ya, weh. So kita sini dulu. Beli jam. Beli jam. Beli ada komen, Mam. Ya. Kita mau. Ih, besok pun pergi datang sini tak inilah. Tak menyesal. Jepun. Mana orangnya? Mana tipenya? Mana semua orangnya? Ada ini. Jepun. Hati-hati ya. Welcome to Peru. Oke, kita akan masuk ke negara Peru. Peru, aku suka Peru. Peru. Wow, so amazing. Aku mau show view dulu. Mana uang? Ngesot. Kenapa besok? Ngesot. Luas ya ini ya. Satu hari baru boleh. Jalan. Janganlah. Sini tak boleh sembarang. Kena marah ya. Kena sama. Sini tak boleh sembarang petik bunga. Siap.
Sama di Eropa juga. Oke guys, karena ini negara orang, kita tidak boleh sembarangan petik bunga, nanti kita kena denda atau saman. Oke? Okay? Takut dipasang jadi kamera. Jadi takut pula nanti dipasang kamera CCTV. Tersembunyi. Nah, tersembunyi. Jadi kita tidak boleh menyentuhlah apa-apa yang ditanam di tempat tasik ini. Aku mau kasih. Itu kita hanya bisa menikmati. Sekarang kita mau, aku mau kasih ikan makan. Iya, boleh. Hah? Iya. Oke, ibu aku mau. Tapi Pepi? Kasih nak kain itu. Tadi kan mami bikin ni tadi, ay makan mami ada kayak painting. Ada painting? Painting. Di Mister D apa? Tak tahu ni. Pepi kan? Mami kain kan kompet kan? Dia dia mau makan dia beli painting. Budak. Noah. Budaknya suka mami. Don't so far. Mami budaknya suka. Noah, please. Noah, let me show. Show mommy. Sing kan? I painting. Ah, ini yang tadi ya. Ribos. Apa ribos? Guys, sampai saat ini dulu kita akan selesai. Jangan lupa tonton channel Maci Lisa Sun dan nonton 3 menit menonton durasi. Like and comment and subscribe ya guys. Okay, bye bye, see you next time. Welcome to Malaysia. Thank you.